Beli apa? Sambal belacan. Belacan ke? Belacan ke? Cencaluk ke? Cencaluk ke? Dodol ke? Dekat mana tu? Dekat Teluk Mas. Teluk Mas. Ada jual apa tempat? Ha, ni dekat sini guys. Ha, jom ikut kita. Hot. Panas. Baby tengah makan. Okay. Satu sibling, hi guys. So, petang ni kita ada dekat kawasan Teluk Mas. So, dekat kawasan Teluk Mas ni mostly banyak dia jual macam souvenir dan juga barangan untuk kita bawa pulang lah. Belacan, dodol, caluk dekat kawasan ni. So, dia belum sebelum sekolah agama Syarif Parodiah tu. Belacan, caluk. Dia belacan. Belacan. Ya. Kita dah ada bunyi ya? Kan lah. Cincaluk RM5 satu. Ni yang pedas ni RM8. Belacan sama belacan pun ada. Ni buat kerepek-kerepek. Air ni berapa ni? Ni dah yang ni. Ni mungkin nak dodol yang mana? Ni dodol. Dia kalau tak dalam plastik. Ha. Dia dah buat dalam ni. Itu perisai durian. Tak, durian. Perisai durian. So kita sekarang ni dia betul-betul je tepi jalan. Ni nampak dia tepi jalan. Ha. Sepanjang ni dia ada jual lah. Ada juga kraf tangan. Barang-barangan ni kita dengan double sibling lah. Yang ni ke? This one. Yang mau cakap tu. Gula Melaka. Ni nenda ni. Gula Melaka. Ha, ambil. Ni saya 33. Mon agak kan? Tak apa. Oh ni dalam ni. Ah ni dalam ni. Nak ambil jenis mana? Saya ambil tak bawa ni dalam. Dan bekas ni yang ni RM10. Kalau yang sini. Ah, yang ni. Ni lepak. Ah ni tak tahu. Oh, kepek-kepek juga. Dodol. Durian. Air gula mana? Abang. Kat mana ni? Teluk Mas. Nak beli apa sekarang? Dodol. Dodol. Ni gerai deh. Ha, gerai first. Kita singgah. Dek apa? Dah, stop. Barang. Sekejap. Dia nak apa tu lagi? Nak tu je kan. Belacan, gula merah, dodol. Ha, ni kalau datang ke Melaka ni wajib beli ni. Ha, barang-barangan ni. Contohnya macam dodol wajib beli. Belacan, cincaluk. Ha, cincaluk wajib beli lah. Ha, untuk bawa pulang lah. Yang lain tu biasa lah. Kat tempat lain pun ada. Rojak, kau rojak kan. Ni campuran dodol. Dia ada apa? Cube. Ni, dia beritahu ni. Dia ni. Itu color saja. Dekat kawasan Teluk Mas ni. Ha. Oh, hitam ni dia lah. Bye-bye. Kalau nak beli cincaluk kat mana? Dekat Teluk Emas lah. Dekat Teluk Emas lah. Kat sini guys.